boleh ditinggal. Welcome to Marv Mix Experience. Subscribe ya, oke? Kita mau ke spa. Tadi kita habis dari Shabu Jin, terus kita mampir dulu nih ke spa, penasaran, belum pernah kita mampir ke situ. Harusnya sepi ya, karena kan ini lagi Imlek, jadi orang-orang kayaknya lagi pada di rumahnya. Jangan kok semangat, sepi sekali, ini orang-orang lagi Imlekan semua kayaknya. Yeay, kita sudah parkir. Sekarang kita masuk mall. Dan seperti biasa, itu selalu ada prokesnya ya. Jadi kita dicek suhu, terus ada hand sanitizer juga. Lalu kita naik ke eskalator. Nah, untuk menuju ke Taman Spark itu tetap harus melalui mallnya dulu gitu ya. Nah, ini kita lagi mencari jalan menuju ke arah taman. Jadi dia itu ada pintu keluar menuju taman, nggak jauh dari eskalator. Nah, ini dari eskalator sini kita belok kiri. Nah, itu ketemukan pintu menuju taman. Ditonton terus ya. Wait for me, guys. Wow, ini lucu banget. Ini ada makanan-makanan bazar gitu, minuman, karena kita masih kenyang jadi kita nggak beli ya. Ini lucu ya, guys, come here. Tapi itu ada naik sepeda, Pi. Yuk, kita naik sepeda itu muter-muter. This place, it's very open space, right? Lihat tuh si Ade berani banget sendirian. Ngacir aja. Happy banget mereka dibawa ke sini. Seharian di rumah lu. Sekalinya kena alam terbuka langsung free. Kita mau naik sepeda ini nih, lucu ya. Sini, sini, careful. Kita mau naik sepeda ini, guys. Tuh, lucu ya. Dadah.
Bayarnya di mana? Di sini bisa pakai barcode tadi. Oh, bisa pakai. Iya. GoPay, OVO. Berapa? 50.000 untuk 30 menit. Kemana aja Pak bolehnya? Di sini rutenya agak besar aja ya, Bu. Paling ke bawah nyampe ujung barikade, balik lagi. Bayarnya pakai OVO ya, Pak? Pakai OVO, OVO bisa. Oh, OVO, GoPay bisa. Enggak sih, nggak apa. Siapa yang mau naik sepeda? Hah? Do you want to ride this? But I think you need to be in the back. Mami and Papi will be in front, okay? Yang mana mas yang bisa dipakai? Ini agak berani sih. Yang ini? Terasih. Ini bisa? Bisa. Yuk. Nah. Mana juga? Ya udah, dari sebelah sana. Ya, ayo deh naik. Nah, oke. Okay. Berapa ini kayak gini aja? Ayo ready? Ya. Ya. Oke. Okay. Ayo pakai apa? Hai. 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 Max. Aku suka di nyetir. Kita naik sepeda. Nanti ya. Enak banget namanya sepedanya. Mana ada sepedanya? Nih, jadi yang goes Mami dan Papi. Oke. Jalan-jalan kemana gak usah jauh-jauh, ke sekolah aja di Senayan. Ini anak-anak juga udah happy, 50.000 doang. Pemandangannya ini. Ada lagi pikir gak ini? Papi gantian dong. Papa sama Ade yang goes ya. Why? Terus gimana dong nih? Udah ngos-ngosan nih Mami sama Papi. Oh my god, buat Mami. Mami ditinggal. Ayo Ade naik. Bye-bye. Yo, Mami ditinggal. Wah, kayaknya bagus nih foto-foto di sini. Oke, stop dulu. Kita mau foto-foto dulu ya. Nah, nanti abis ini lihat ya hasil-hasil foto kita, spot-spotnya di mana aja yang bagus.
sebenarnya masih banyak spot-spot foto lainnya, tapi karena kita udah kepanasan dan capek banget abis main sepeda, jadi kita udahan foto-fotonya, terus kita sekarang mau ngadem, mau masuk ke mallnya sambil cari minuman-minuman segar. Nah, ini kita masuk ke mallnya melalui dari yang deket jembatan danau yang belakang. Jadi di sebelah situ tuh ada lift, tapi liftnya karena masih dalam perbaikan, masih dalam proses pembangunan, jadi kita naik tangga lingkar yang tadi gitu. Nah, ini view dari mall di atas, di lantai 2-nya. Bagus ya. Jadi di mallnya itu pun juga ada area outdoor-nya. Kita bisa ngelihat view Taman Spark juga dari lantai 2. Sekarang kita udah ada di dalam mall. Di salah satu areanya itu kayak ada satu gang gitu yang disebut adventure. Jadi di sini tuh ada banyak makanan-makanan ringan, minuman, puding, macam-macam sih makanan-makanan ringan gitu. Nah, di sini juga enaknya tuh ada fasilitas tempat duduknya. Jadi kita bisa duduk-duduk karena kan kita juga capek banget abis panas-panasan main sepeda. Jadi kita sembari duduk dulu sambil ngadem-ngadem. Terus kita juga mau cari minuman yang segar. Nah, ini di sepanjang ini tuh ada banyak tempat duduknya. Dan tetap ya, ada social distancingnya juga kok. Dan tetap, akhirnya yang kita beli di sini minumannya kopi kenangan. Jadi, sekian dulu reviewnya untuk Mall Spark yang baru ini ada di Senayan. Teman-teman Marv Max bisa coba kesini ya. Dan kalau bisa pilih waktunya, jangan yang rame orang datang, karena ini kan mau baru, jadi pasti banyak juga yang mau kesini. Ditunggu video kita selanjutnya. Bye-bye.